Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung di mana saja Anda berada juga para pendengar radio lain dan para pemirsa TV manapun serta para netizen melalui akun manapun di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali ya kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang hari kiamat. Pertemuan terakhir yang lalu kita sudah menjelaskan kondisi manusia ketika dikumpulkan di alam mahsyar. Mereka dikumpulkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak bersendal, bersepatu, berkaus kaki, dalam keadaan tidak berkhitan. Kondisi matahari keadaannya amat sangat dekat, mereka berkeringat, mereka menderita, dan seterusnya itu sudah kita terangkan. Nah sekarang bagaimana keadaan tanah tempat berkumpulnya manusia tersebut? Bumi atau tanah yang dijadikan tempat berkumpulnya manusia nanti bukanlah bumi yang kita pijak ini, karena bumi ini sudah hancur ketika kiamat terjadi. Diganti dengan bumi lain yang keadaannya jauh berbeda. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Surah Ibrahim, ayat ke-48. Kata Allah yaumatu baddalul ardu ghairal ardi was samawat wa Kata Allah pada hari itu bumi yang ini diganti dengan bumi yang lain dan demikian juga langitnya. Langit sekarang ini hancur nanti pada kiamat bumi yang kita pijak juga hancur pada hari kiamat nanti akan ada bumi lain, langit lain, tempat dikumpulkannya manusia. Wa lillahi lillahil wahidil qahar. Lalu mereka itu semuanya berbondong-bondong. Datang kepada Allah yang Esa dan Maha Kuasa. Bagaimana keadaan bumi nanti? Diterangkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Diterima dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yuhsyarun nasu yawmal qiyamati ala ardin bayda'u fara ka kursatin naqi." Ka sahal awgayru, laisa fiha ma'lamun li ahadin. Kata Rasulullah SAW, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat di atas tanah yang putih dan uh, seperti kakur sotin naqi, seperti roti yang pipih. Berkata sahal atau yang lainnya, laisa ahadin. Di dalamnya tidak ada maklam bagi seseorang, bagi seorang pun, bagi siapapun. Maklam itu tanda. Tidak ada gunung, tidak ada bukit, tidak ada pepohonan, tidak ada bangunan, tidak ada tenda, tidak ada payung, tidak ada yang tidak ada lembah, ya, tidak ada yang dekok, tidak ada yang cembung. Berkata Al-Khattabi ketika menjelaskan hadis ini. Kata beliau Al-Ufar bayad laisa binasi. Yang dimaksud over itu Ufar itu adalah putih yang tidak ada warna lain. Dan Iyad Fudail bin Iyad menyatakan Ufar bayad yudrabu ila hamrah qalila yang dimaksud ufara itu putih tapi sedikit agak cenderung ke warna merah. Berkata Ibnu Faris makna ufara khalisatul bayat. Kata Ibnu Faris makna ufara itu adalah murni putih. Itu tentang kondisi bumi atau tanah tempat kita berpijak. Berdasarkan hal itulah maka berbeda keadaannya dengan di alam dunia yang tanahnya berwarna coklat tua atau kadang-kadang hitam. Ada lagi beberapa keterangan dari beberapa sahabat ketika menjelaskan ayat ini. Dalam surah Ibrahim ayat 48. Yaumatubad dalul ardu ghairul ard. Berkata Abdullah bin Ab bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata beliau, "Tubaddalul ardu ardan ka'anna al-fiddah lam yusfaq 'alayha damun haramun wa lam yu'mal 'alayha khati'ah." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Kami ganti tanah nanti pada hari kiamat dengan tanah yang lain." Maksudnya Tanah yang seperti perak warnanya, silver tidak pernah di tanah itu dialirkan. Darah yang menetes secara haram dan tidak pernah diamalkan satu amal buruk, dosa, atau maksiat sedikit pun di tanah tersebut. Tanah itu tanah yang bersih, tanah yang suci, belum pernah dipakai oleh makhluk apapun untuk bermaksiat dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ikrimah rahimahullahu taala. Balaghana anna hadhihi al-ard yani ardu dunya tutwa wa ila jambiha ukhra yuhsharu nasu minha ilaiha Telah sampai berita kepada kami. Ikrimah ini seorang tabi'in. Sampai berita kepada kami maksudnya berita dari kalangan para sahabat yang mungkin bersumber dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa bumi yang kita pijak ini, bumi yang di dunia ini tutwa. Itu akan digulung. Kemudian akan dihamparkan lagi bumi yang lain dan manusia nanti pada hari kiamat dikumpulkan di bumi yang baru tersebut. Bumi yang baru tersebut dihamparkan la, fiha wajah wa la amta. Kamu di dalamnya itu tidak tidak akan melihat ada yang cekung atau yang cembung yang cekung itu yang berlubang, logak, lembah, yang yang apa yang lebih rendah, tidak pula yang muncugug. Muncugug itu yang cembung itu, rata semuanya. Dan manusia nanti akan dikumpulkan di atas tanah tersebut. Ada lagi keterangan yang diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, jika kana yaumul qiyamah adim wa al Apabila datang pada hari kiamat akan dihamparkan bumi dengan hamparan yang rata lalu akan dikumpulkanlah seluruh makhluk ada lagi hadis dari Jabir yang marfu sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Adam Akan dihamparkan bumi secara merata, kemudian tidak ada tempat. Bagi setiap bani Adam untuk dirinya, kecuali hanya untuk kedua kakinya saja. Setiap manusia hanya menempati tempat seluas telapak kedua kakinya saja tidak ada yang lain. Karena apa? Karena manusia, termasuk juga jin, termasuk juga ada binatang dikumpulkan dalam keadaan penuh. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menerangkan ayat ini, ardu ad. pada hari itu bumi yang sekarang diganti dengan bumi yang lain Kata Ibnu Abbas yuzaadu fiha wa yunqasu minha wa yadhhabu akamuha wa jibaluha wa audiyatuha wa syajaruha. Tumaddu maddal adzim. Kata Ibnu Abbas maksudnya diganti bumi yang sekarang dengan bumi lain. Maksud diganti di sana dirubah. Ada yang ditambah, ada yang dikurang. Ditambah adalah luasnya hamparannya yang dikurangi adalah dihilangkan lembah-lembahnya, gunung-gunung atau bukit-bukitnya, pohon-pohonnya, lereng-lerengnya, dan akan dihamparkan dengan hamparan yang sangat rata. Itulah kondisi yang kelak akan teralami oleh seluruh makhluk di Padang Mahsyar yaitu di atas tanah yang sangat rata yang warnanya putih, yang lain menyatakan seperti perak warnanya silver atau yang lain menyatakan seperti roti yang putih yang jelas semuanya sepakat bahwa itu rata, tak ada bukit, tak ada lembah, tak ada lubang, tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah, tak ada pepohonan, tak ada tenda, tak ada tidak ada juga bangunan-bangunan, semuanya rata, dan setiap orang hanya menempati tempat sesuai dengan kedua kakinya semata-mata. Timbul pertanyaan, kapan waktu digantinya langit dan bumi ini, dan ketika proses pergantian. Bumi dan langit dengan bumi dan langit yang baru, di manakah manusia saat itu? Proses pergantian bumi tersebut terjadi ketika manusia menyeberang Siroto, menyeberang jembatan yang terbentang di atas neraka, menuju ke arah surga, sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis. Hadis ini sahih. Terdapat dalam kitab sahih muslim. Diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Aisyah sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa An qawlil, an qawlil lahi azza wa jalla yawmatu baddalur ardu ghairal ardu wa samawat. Fa'ayna ya Rasulullah Faqala ala sirat Kata Aisyah Aku bertanya kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Tentang firman Allah Dalam surah Ibrahim Ayat 48 Pada hari itu Bumi diganti dengan bumi yang lain Demikian juga langit Kata Aisyah di manakah posisi manusia ketika itu wahai Rasulullah. Ketika bumi dan langitnya diganti dengan yang baru manusia di mana? Beliau menjawab ala sirata. Mereka berada di atas sirata. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Muslim dalam kitab Sifatul Munafikin bab al baath wan Nusur dan hadis ini sahih masih dalam sahih muslim dengan sanad yang sahih yang diterima dari Thauban berkata Thauban ana habran min ahbaril yahud sa'al rasul sallallahu alaihi wasallam faqal ayna yakunu an-nasu yawma tubaddal al-ardu ghayra al-ardi was-samawat faqala rasul alaihi salatu wassalam hum fi adh-dhulumah dunal jisr wal muradu bil as Kata Thauban, ada salah seorang pendeta Yahudi datang dan bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia membaca ayat dalam Al-Quran dalam surah Ibrahim, Ibrahim tadi ayat yang ke 48 bahwa bumi akan diganti dengan bumi yang lain Si pendeta Yahudi bertanya, di manakah manusia pada waktu digantinya bumi dan langit dengan bumi dan langit yang lain? Berkata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berada di tengah kegelapan di bawah sirat, di bawah jembatan. Inilah kondisi manusia yang saat itu menunggu untuk Dikumpulkannya di Padang Mahsyar, mereka berada di bawah syurat, sementara proses pergantian bumi itu berjalan terus. Inilah beberapa keterangan dari Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Sekalipun begitu gamblang, ayat dan hadis tentang adanya Padang Mahsyar, tapi ada saja apalagi ya di kalangan muslim pun ada di luar muslim apalagi yang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan dan hari dikumpulkannya manusia sebagian mereka berkata bahwa hal itu adalah sesuatu yang mustahil dialami oleh manusia karena kondisi manusia saat itu dibandingkan dengan kondisi manusia saat ini di dunia. Kalau di Padang Mahsyar itu semuanya dikumpulkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak bersendal, tidak juga berkhitan. Matahari kemudian dekat, kemudian manusia berkeringat. Keringatnya ada yang merendam sampai mata kaki, sampai pinggang. Ada juga yang sampai ke telinganya. Ada juga yang berjalan di atas wajahnya, yaitu orang-orang kafir. Ini sesuatu yang tidak masuk akal, kata mereka. Semuanya difahami oleh akal. Yang super terbatas. Yang hanya bisa memahami sebagian kecil dari apa yang kita saksikan di alam dunia. Tidak semuanya bisa difahami. Sedangkan hukum alam yang Allah terapkan di dunia dengan di alam akhirat nanti jauh berbeda, dan Al-Quranul Karim menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan, mencelak mereka, mengkafirkan mereka, dan mengancam mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam Surah... الأنعم في سورة الرأد ايات كلمة الله يذكر وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون Kata Allah, "Apakah kamu takjub dengan kekafiran mereka? Padahal yang lebih takjub adalah ucapan mereka yang menyatakan, 'Apabila kami nanti sudah jadi tanah, setelah mati kemudian jadi tanah, apakah kami akan dibangkitkan lagi sebagai makhluk yang baru?' Jadi..." Pertanyaan ini mengungkapkan ketidakpercayaan bahwa manusia akan dibangkitkan. Allah menyatakan merekalah orang-orang yang kafir kepada rab mereka. Bagi mereka nanti akan dibelenggu di kuduk-kuduk mereka, di tengkuk-tengkuk mereka. Kedua tangannya disatukan dengan kedua tengkuknya, lalu dibelenggu dengan rantai besi yang kuat. Mereka lah para penghuni, calon penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Celaan Allah kepada mereka yang tidak percaya akan adanya hari kebangkitan beserta adanya ancaman tentang azab yang sangat dahsyat. Dalam surah Al-An'am ayat yang ke-29 Allah berfirman wa qalu in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu

kecuali kehidupan kita di alam dunia ini saja dan kita semua tidak akan dibangkitkan lagi setelah mati. Satu-satunya kehidupan yang kita alami udah di dunia ini saja. Makanya mereka mengejar mengejar kesenangan maksimal di dunia karena mereka hidupnya hanya diperuntukkan untuk hidup di dunia saja. Mereka tidak meyakini adanya kehidupan lain setelah kematian. Allah menyatakan, "Seandainya engkau, hai hey Muhammad, melihat ketika nanti mereka diberdirikan di hadapan Allah, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka, 'Bukankah kejadian ini benar? Dibangkitkannya kalian untuk dihisab dan dibalas itu benar?' Mereka nanti akan menjawab, 'Ya, benar, ya, Rabbi.'" Ya Rabbana demi Rabb kami benar ini nyata bukan sesuatu yang sifatnya fiktif hayalan bukan real nyata ternyata kami dibangkitkan untuk dibalas apa kata Allah rasakan oleh kalian azab karena kekufuran kalian di masa lalu di masa ketika kalian hidup di dunia Sampai kekafiran itu terbawa mati Tanpa tobat terlebih dahulu Diterangkan lagi dalam surah Al-Isra 49 sampai 51 Allah berfirman Wa qalu a'idha kunna idhama warufata a'inna خَلْقًا khalqan jadidah مَرَّةٍ orang-orang kafir itu berkata apakah kalau kita sudah jadi tulang belulang sudah jadi rangka sudah jadi apa namanya tanah lagi Apakah kita semua akan dibangkitkan menjadi makhluk yang baru lagi? Jawab oleh Muhammad, jadilah kamu batu atau besi saja kalau kalian tidak mau dibangkitkan lagi. Atau menjadi makhluk lain yang besar dalam pandangan kalian. Menjadi gunung kek, menjadi langit kek, menjadi bulan atau bintang kek. Kalau memang tidak mau dibangkitkan lagi. Mereka kemudian berkata, "Lalu siapa yang mengembalikan kami menjadi makhluk yang baru?" Jawab oleh Muhammad yang akan mengembalikan kalian, menghidupkan kalian kembali adalah Zat yang menciptakan kalian pertama kali. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nas nas keterangan ayat Al-Qur'an tentang hal ini amat sangat banyak. Tapi beberapa ayat yang tadi disampaikan sudah lebih dari cukup tentang adanya orang-orang yang mengingkari. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala memberikan argumentasi yang membantah keyakinan Yahudi, pengingkaran Yahudi, Nasrani, Sabiah, juga kaum filosof dan munafik dari umat ini. الذين كفروا من اليهود والنصارى ينكرون الاكل والشرب والنكا في الجنه ويزعمون ان اهل الجنه انما يتمتعون بالاسواق المطربه والأرواح الطيبه مع نعيم الاروى وهم يقرون مع ذلك بحشر الاجساد مع الاروى ونعيمها وعذابها Berkata Syekhul Islam, orang-orang kafir dari kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengingkari adanya makan, minum, dan hubungan suami istri di surga. Kata orang Yahudi, orang Nasrani, ya surga, neraka ada, tapi kata mereka di surga, di neraka kita tidak makan, tidak minum, dan tidak nikah tidak melakukan hubungan suami istri dengan istri-istrinya dengan bidadari di surga. Mereka menyangka bahwa ahli surga hanya bersenang-senang dengan suara, dengan ruh-ruh yang baik, dengan kenikmatan yang dihususkan bagi ruh tanpa jasad. Sekalipun mereka itu meyakini akan dikumpulkan jasad dengan ruh, dan akan memperoleh nikmat serta azab sesuai dengan amal-amal yang mereka lakukan ketika di dunia. Itu tentang Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani meyakini adanya hari kebangkitan, hari kiamat, dan meyakini adanya surga dan neraka. Cuma mereka menyatakan di surga itu hanya ruh. Kenikmatannya hanya dirasakan oleh ruh, tidak dengan jasad itu kata mereka wa amma tawaif minal kuffar wa ghairihi min al sabi'ah wal falasifa wa man wafaqahum fayuqirruna bi hasil arwahi faqat wa anna an na'im wal 'adzab lil arwahi faqat wa tawaif minal kuffar wal musyrikin wa ghairihim yunkiruna al ma'ad bil kulliyah فلا يقرون لا بمعاد الاروه ولا الاجساد وقد بين الله تعالى في كتابه على لسان رسوله امر معاد الاروه والاجساد ورد على الكافرين والمنكرين لشيء من ذلك بيانا تاما غايه التمام والكمال Adapun orang-orang kafir selain Yahudi dan Nasrani seperti kaum Sabiin, Sabiin itu para penyembah bintang, kaum filosof, ahli filsafat, dan orang-orang yang semadhab dengan mereka, sepemahaman dengan mereka. Mereka meyakini bahwa akan ada hari kebangkitan tapi yang dikumpulkan hanya ruh saja nikmat dan azab hanya terasa oleh ruh saja ada lagi sekelompok orang kafir dan orang-orang musyrik mengingkari adanya hari kebangkitan secara total baik hari kebangkitan hanya ruh saja jasad saja ataupun ruh dengan jasad Padahal Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan dalam kitabnya melalui lisan rasulnya urusan hari kiamat tentang dikembalikannya ruh dan jasad serta membantah orang-orang kafir yang mengingkari adanya hari kiamat dengan penjelasan yang sempurna dan demikian gamblang. Masih kata beliau, itu tadi orang-orang kafir. Yahudi, Nasrani, kaum filsuf atau musyrikin atau ateis. Kalau ateis tidak 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 meyakini adanya hari kebangkitan sama sekali. Bagaimana dengan orang munafik? Lahiriahnya Islam, suka sholat bersama-sama kaum muslimin, tapi perilakunya, ucapannya kelihatan memusuhi kaum muslimin. Tidak ridho terhadap Islam, semua yang diucapkannya hanya sikap nyinyir dan senti sentimen kepada Islam dan kaum muslimin dan terlihat keberpihakannya kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang anti Islam. Tapi KTP-nya muslim. Di Indonesia ada tuh kayak begitu. Kalau nge-tweet, bikin status di, di 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 apa namanya di media sosialnya dan selalu memojokkan Islam dan kaum muslimin, selalu mengagung-agungkan orang-orang yang memusuhi Islam dan kaum muslimin. Ada yang gitu? Ada banyak. Mereka kaum munafik dari umat ini. Berkata Syekhul Islam wa ammal munafiquna min hadil ummah alladzina la yuqirruna bi alfadil Qur'an was sunnatil mashhurah. فإنهم يحرفون الكلام عن موادعه ويقولون هذه أمثال أمثال ضربت لنفهم المعاد الروحاني وهؤلاء مثل القرامط الباطنيه الذين قولهم مؤلف من قول المجوس والصابئه wa mislul mutafassila falasifah kaum filosof as-sabia ah, al-muntasibina ila Islam wa ta'ifatum mimman dhahuhum min katibin au mutakallimin au mutasawwifin kashabir ashabir rasail ikhwanus safa wa ghairihim au munafiq wa haulai Adapun orang-orang munafik dari umat ini mereka tidak meyakini kebenaran lafaz-lafaz Quran dan sunnah yang masyhur lalu mereka mengutak-atik merubah-rubah ayat dan hadis dari makna yang sebenarnya Termasuk tentang surga, tentang neraka, tentang kiamat. Mereka menyatakan itu sekedar gambaran, ilustrasi. Agar kita memahami alam ruhani. Kata mereka begitu, itu sekedar gambaran saja, ilustrasi. Nggak real, nggak nyata. Mereka berpemahaman dan berkeyakinan seperti kaum Kuromitoh al-Baltiniyah sekte sufi di kalangan orang-orang syiah. Mereka itu, ucapan mereka itu diadopsi dari keyakinan orang-orang majusi, kaum penyembah bintang, dan kaum filsuf mereka tetapi mengaku Islam. Intisab kepada Islam, mengaku Muslim. Di KTP-nya Muslim, mereka syahadat, mungkin mereka juga sholat. Tapi keyakinan mereka, mereka adopsi dari orang-orang yang kafir, orang-orang yang menyimpang. Ya. Di kalangan mereka ada yang penulis aktif. Ada yang menjadi orator dan motivator. Ada yang menjadi praktisi tasawuf dan yang lain-lainnya. Beliau menyatakan semua mereka itu kufur. Mereka itu di luar Islam, tetapi sekalipun mereka itu mengaku Islam, mengaku Islam, tapi tingkah laku ucapan tulisannya itu selalu menyudutkan Islam dan kaum Muslimin, dan menunjukkan keberfihakan secara terang-terangan kepada orang-orang yang memusuhi Islam dan kaum Muslimin. Di tempat lainnya dalam kitab Majmul Fatawa beliau menyatakan anna batiniyah al-falasifah yufassiruna ma wa'ada an-nas bihi ma wa'ida an-nas bihi ma wa'ida an-nas bihi fil akhirah bi amthalin madrubatin litafhimi ma yaqumu bin nafsi ba'dal maut min al-ladzat wal alam la li ithbati haqa'iq mufassalah yatana'amu biha wa yata'allamu biha. Adapun kaum filosof yang berfaham batiniyah. Batiniyah salah satu sekte di kalangan orang-orang syiah. Kalangan tasawufnya. Mereka menafsirkan apa yang dijanjikan untuk manusia di akhirat itu sekedar ilustrasi untuk memahami apa yang akan dialami dan dirasakan oleh ruh setelah kematiannya baik berupa kelezatan, kenikmatan ataupun penderitaan. Bukan menetapkan hakikat yang rinci dari kenikmatan dan penderitaan tersebut. Itu sekedar apa ilustrasi saja. Tidak ada surga dan neraka secara real. Itu hanya gambaran nikmat yang akan dirasakan oleh 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 roh seperti digambarkan manusia yang hidup di surga. Adapun yang durhaka akan menderita seperti gambaran orang hidup di neraka tapi bukan real nyata di neraka. Yang beriman bukan real nyata di surga, itu hanya ilustrasi atau gambaran saja. Itu kata mereka. Bagaimana pandangan ulama-ulama Ahlus Sunnah terhadap mereka? لكذلك وحقيقه قول هؤلاء ان الله لم يكن صادقا في اخباره عن حقائق ما في المعاد وكذلك رسول صلى الله عليه وسلم ولذلك سمى ابن تيميه هذا الصنف من الفلاسفه المخالف لما عليه المسلمون في امر المعاد باهل التخيل Hakikat ucapan mereka itu seolah-olah Allah ini tidak benar di dalam memberikan informasi tentang hakikat akhirat. Kalau Allah di dalam Al-Quran itu menjelaskan surga neraka dengan gambaran yang rinci, yang detil, bentuk siksanya, beberapa jenis kenikmatannya. Seolah-olah itu nyata bagi orang-orang yang membacanya. Itu kan real jelas. Maka mereka itu kaum filosof batiniah itu seolah-olah apa gambaran yang Allah informasikan tentang surga dan neraka itu bukan yang sebenarnya seolah-olah penjelasan itu penjelasan yang samar tidak gamblang tidak jelas demikian juga Rasul saw. Oleh karena itu para ulama di antara syekh Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah menyebut kelompok tersebut dengan kelompok ahlut takhil tukang khayal tukang ilustrasi tukang memberikan apa namanya hayalan-hayalan gambaran-gambaran yang tidak nyata dan mengingkari penjelasan gamblang yang nyata yang diterangkan baik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Berdasarkan hal itulah maka kelompok-kelompok yang mendustakan adanya hari kiamat secara ringkas ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama al-mulahidah. الذين أنكروا وجود الخالق ومن هؤلاء كثير من, الفلاف... من الفلاسفة الدحرية الطبيعية ومنهم الشيوعيون في عصرنا وهؤلاء ينكرون صدور الخلق عن خالق فهم ينكرون للنشأة الأولى والثانية ومنكرون لوجود الخالق أصلاً. kelompok pertama kelompok ملاحدة Mulahidah itu orang-orang yang mengingkari adanya pencipta. Kebanyakan mereka kaum filosof dahriyah. Kaum dahriyah itu menyatakan Tuhan itu waktu. Hanya waktu yang mengatur semua kehidupan. Dan yang menghancurkan makhluk juga hanyalah waktu. Manusia mati itu karena waktu. Semuanya terjadi karena waktu. Di kalangan mereka ada syuyun di zaman kita. Syuyun itu artinya orang-orang yang ateis, berfaham komunis. Mereka mengingkari adanya pencipta bagi makhluk yang ada ini. Mereka mengingkari adanya alam kubur dan adanya hari kiamat dan adanya kehidupan setelah hari kiamat. Bahkan mereka mengingkari adanya pencipta sama sekali. Inilah rampok yang pertama. Otomatis mereka itu hanya meyakini hidup mereka di dunia. Makanya fokus mengejar apapun yang mereka bisa kejar di alam dunia tanpa memandang halal atau haramnya, baik atau buruknya yang penting itu menguntungkan mereka. Dan orang yang seperti tentu saja berbahaya karena tidak peduli kepada kesejahteraan, keselamatan, kenyamanan dan hak-hak orang lain. Kelompok kedua. Asani alladzina ya'tarifuna biwujudil khaliq. Walakinahum yukadzibuna bilba'ath wal nusyur. Kelompok kedua. Mereka yang meyakini, mengakui adanya sang pencipta. Tapi mereka mendustakan adanya hari kiamat, adanya hari kebangkitan. Di antaranya adalah orang-orang musyrikin Arab. Sebagian mereka ada juga orang-orang yang ateis di kalangan orang-orang Arab. Sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Quran Al-Karim. Dalam surah Luqman ayat 25 Allah menyatakan. Walain man khalaqas samawati wal ard, Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pastilah mereka itu menjawab, Allah mereka meyakini adanya Allah. Dalam surah An-Naml ayat 67 dan 68 Allah menyatakan Aida kunna turabau wa abauna a inna lam khrajun laqad wa'idna hadha nahnu wa abauna min qabl in hadha illa asatirul awwalin. Berkata orang-orang musyrik. Apakah apabila kami sudah jadi tanah, sudah mati? Demikian juga nenek-nenek moyang kami, bapak kakek nenek buyut kami sudah mati. Apakah kita semua akan dikeluarkan lagi dari kuburan? Kami telah dijanjikan hal ini sejak dahulu beserta ayah-ayah kami sejak dahulu. Tapi tidak terbukti. Dan yang yang kami tidak pernah bangkit lagi. In hadza illa asatirul awalin. Semua omongan ini tiadalin hanyalah dongeng-dongeng masa lalu. Mereka mengklaim beriman kepada Allah karena percaya. Menyembah Allah tapi juga menyembah kepada selain Allah. Tapi mereka mengklaim bahwa kemampuan Allah itu... Tidak mampu untuk menghidupkan mereka kembali setelah kematian mereka. Merekalah orang-orang yang Allah terangkan dalam Al-Quranul Karim, yang dijelaskan dalam beberapa ayat tadi, mereka kekeh mengingkari adanya hari kiamat dan ketika kelak kiamat terjadi mereka diberdirikan kembali di hadapan Allah lalu ditanya bukankah hari kebangkitan ini benar kamu sekarang dibangkitkan lagi setelah kamu mati maka mereka tidak bisa memungkiri lalu mereka menjawab iya benar maka tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki keadaan mereka itu baru percaya saat itu. Allah menyatakan, walau ketika walau mujrimuna naki suruh rabbihim. Ketika orang-orang yang kafir tersebut menundukkan kepala-kepala kepala mereka di hadapan Allah. Apa kata mereka Rabbana absorna wa sami'na. Ya Allah kami sekarang sudah melihat dan mendengar. Bahwa kiamat itu benar. Kami alami. Kembalikan kami ke muka bumi. Kami akan beramal soleh. Kami akan beriman dan beramal soleh. Kami sekarang sudah yakin. Baru tuh setelah akhirat itu teralami. Baru yakin. Minta dikembalikan lagi hidup di alam dunia. Berjanji akan beriman dan beramal soleh. Tapi itu per permintaan yang sia-sia. Tak ada kesempatan yang kedua untuk bisa hidup lagi ke alam dunia. Memperbaiki keadaan dari amalnya yang dahulu buruk dan ingkar. Maka yang mereka akan alami dan mereka rasakan sekedar penyesalan. Inilah kelompok kedua meyakini adanya pencipta, adanya Allah, tapi tidak meyakini adanya adanya hari kiamat. Kelompok ketiga inilah yang benar aladzina yu'minuna bil Kelompok ketiga ini yang menyimpang kata. Kelompok ketiga adalah alladzina yu'minuna bil ma'ad ala ghairi ja'at biha samawiyah. Kelompok ketiga yang menyimpang adalah kelompok yang meyakini adanya hari kiamat tapi dengan penjelasan dan gambaran yang berbeda dengan yang diterangkan oleh syariat oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tadi ada yang menyatakan bahwa yang dibangkitkan, diazab, diberi nikmat hanyalah ruh tanpa jasad dan itu bertolak belakang dengan nas ayat dan hadis. Bertolak belakang dengan rasa keadilan Allah Subhanahu wa taala. Atau ada lagi yang menyatakan bahwa jasad dan ruh yang nanti dibangkitkan adalah jasad dan ruh yang berbeda dengan jasad dan ruh yang sekarang kita jalani, karena jasad sekarang ini sudah hancur dengan kematian, dengan kiamat. Jadi, nanti diberikan jasad baru yang berbeda. Ini menyimpang dari rasa atau sifat keadilan Allah, karena apa? Karena betapa tidak adilnya Allah apabila yang berbuat jasad ini, ruh ini yang hidup di alam dunia, tapi kok yang dibalas jasad yang lain, yang baru, yang tidak berdosa, yang tidak beramal. Kalau umpun sekarang kita di dunia ibadah, amal soleh melakukan kebaikan, yang berbuat ya ruh ini, ya jasad ini. Ruh ini dan jasad ini pula yang harus menerima balasan, berupa pahala dan kenikmatan dari Allah. Adapun perkara mengembalikan jasad yang sudah hancur itu mudah bagi Allah SWT. Adapun kalau umpamanya yang berbuat jasad ini, ruh ini, tapi nanti di hari kiamat ruhnya tetap, tapi jasadnya jasad yang baru. Maka tidak adil. Jasad yang baru yang ber belum beramal memperoleh balasan. Jasad yang lama yang beramal tidak memperoleh balasan apa-apa, maka tidaklah adil. Inilah penjelasan tentang alam mahsyari. Ya cukup sampai di sini saja dulu, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammadin wa 'ala alihi wa Syukran Ustadz atas pemaparan materi yang disampaikan dan ikhwan iman Allahu ayakum para pendengaran pemirsa dimanapun antum berada silakan yang akan bertanya kepada Ustadz bisa langsung bertanya melalui line telepon di nomor 02286862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 08112271476 Baik, sambil menunggu penelpon yang masuk, Ustaz. Sudah ada penanya yang masuk melalui pesan singkat. Dari Abu Salma di Padalarang. Assalamualaikum, Ustaz. Uh, orang yang ketika di akhirat dimasukkan dulu ke neraka, sebelum dimasukkan ke surga, karena dosanya lebih banyak dari pahalanya. Apakah orang seperti ini ketika di alam kubur, diazab atau tidak, Ustaz? Silakan. Orang yang... Muslim ini ya, Muslim karena terlalu banyak dosa dibanding pahala. Lalu nanti dia dimasukkan ke dalam neraka, ya, mereka mengalami azab terlebih dahulu di alam kubur karena tidak ada orang yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, lalu di akhiratnya ke neraka tidak ada. Hadis dari Uthman bin Affan dalam riwayat At-Tirmidhi dengan sanad yang Hasan menyatakan bahwa Rasul S.A.W. Alaihi bersabda, Innal qabra manzilatun min manazil akhirah. Faman naja minha, fama ba'dahu aisyaru lahu. Wa man lam yanju minha, fama ba'dahu asyad. Atau kama kala Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa alam kubur salah satu fase di antara fase-fase menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur? Artinya dia nggak dapat azab kubur. Dia memperoleh nikmat kubur, maka proses kehidupan setelahnya lebih mudah bagi dia. Dihisab mungkin dengan hisab yang mudah atau bahkan bebas hisab tergantung amalnya. Siapa yang tidak selamat dari alam kubur, maknanya dia akan terkena azab, maka kehidupan atau proses selanjutnya lebih berat lagi bagi dia. Masuk ke dalam neraka. Maka siapa yang masuk ke dalam neraka terlebih dahulu berarti dia akan diadab terlebih dahulu di alam kubur tak ada orang yang selamat dari azab kubur memperoleh nikmat kubur tapi di akhirat nanti akan masuk ke dalam neraka tidak ada ya demikian wallahu alam silakan lagi baik ustaz atas jawabannya uh, ke berikutnya dari Abu Hanan di Baros uh, Assalamualaikum semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga Ustadz dan keluarga Amin. Ustadz di kampung-kampung masih banyak orang yang mengikuti adat istiadat Seperti bikin ketupat tiap lebaran yang seolah bagian dari hari raya Islam Sebagian juga masih pergi makan-makan di kuburan Atau tempat yang dianggap keramat yang disebut nyadran Mereka seperti uh, mereka seperti itu karena mengikuti Ustadz yang ada di daerah mereka Apakah mereka tergorong orang musrik? dan kalau mereka meninggal dalam keadaan seperti itu Allah akan mengampuni dosa mereka kah atau tidak barakallahu fiik Ustaz silakan wa Abu Hanan di Baros Cimahi barakallahu fiik Kalau lebaran kemarin saya juga bikin ketupat <laughs> <laughs> Iya Itu tradisi budaya ya Apakah bikin ketupat di setiap lebaran jadi musyrik? Tentu-tentu saja tidak. Tergantung. Kalau kita meyakini bahwa sunnah bikin ketupat di hari lebaran sunnah dan berpahala, maka itu bidah. Karena menetapkan hukum sunnah secara syar'i tanpa dalil, tanpa Quran dan sunnah, maka meyakini sunnahnya bikin ketupat. Meyakini sunnahnya bahwa itu berpahala. Bahwa, bahwa itu bagian dari ritual saum Ramadan atau Idul Fitri. Meyakini sunnahnya atau disyariatkannya hal itu maka itu sebuah kebidahan. Menambah-nambah poin tertentu dalam syariat tanpa dalil. Tapi kalau bikin ketupat itu karena khasnya dan karena ingin Begitu melihat tukang-tukang cangkang ketupat gitu, eh jadi ingin tanpa meyakini sunnahnya hal itu, bikin opor ayam gitu ya, bikin ketupat ada cabe hijau AC di AC, gitunya, gitu ada kentang yang di apa yang di, mm, ya tumis kentang Mas gitu kentang. ya, ayak kerupukna gitu. <laughs> Itu sebagai pe, apa namanya uh, urusan dunia yang tidak diyakini sunnahnya, tidak diyakini bagian dari syariatnya. Kapan pun itu, maka itu tidak apa-apa kalau sekedar terbawa suasana tanpa meyakini ini bagian dari tulisannya tanpa meyakini disunahkan tidak tanpa meyakini berpahala nih kalau bikin ketupat berpahala kalau enggak dosa enggak berarti wajib kalau begitu ya maka tidak apa-apa jadi tradisi yang terjadi pada waktu Idul Fitri ada yang sifatnya mubah ada yang sifatnya ibadah tapi tidak disyariatkan. Seperti umpamanya meyakini keutamaan ziarah kubur di hari lebaran. Walaupun sampai harus berdesak-desakan. Kan biasanya berdesak-desakan di kuburan ya pada waktu lebaran. Ngadadak tukang rampe, tukang kembang, tukang kendi gitu ya. Dan tukang ngadoa itu. Tukang ngadoa itu bermunculan di sana. Dibayar enggak? Ya iyalah, kalau enggak dibayar enggak mau. Doanya dikabul enggak? Enggak, karena, karena bukan karena Allah. Bukan ikhlas karena Allah. Salah satu syarat dikabulkannya doa adalah kalau doanya ikhlas karena Allah. Ini bukan karena Allah, karena uang, karena dibayar. Sekhusyuk apapun, walaupun sampai nangis-nangis, khusyuk. Tapi niatnya ingin dibayar, maka merdu, tertolak. Nah, jadi, kalau tradisi di hari lebaran tersebut, sesuatu yang di, mereka anggap ibadah, meyakini itu ibadah, meyakini itu disyariatkan. Seperti disyariatkannya ziarah kubur ketika lebaran, padahal Al-Quran dan As-Sunnah tidak mensyariatkannya. Ziarah kuburnya boleh kapan saja, ya, tidak dikait-kaitkan dengan momen tertentu. Tidak harus pada hari lebaran saja. Tidak harus pada Idul Adha saja, tidak harus pada uh, waktu menjelang Ramadan saja, ya, tidak khusus waktu hari Jumat saja. Kapan pun ziarah kubur boleh, tapi ketika menentukan waktu tertentu yang tidak ditentukan oleh syariat ini sebuah kebidahan. Karena menetapkan sesuatu atas nama syariat tanpa dalil. Seperti umpamanya membaca Al-Quran surah Yasin khusus pada waktu lebaran. Selain lebaran mah enggak ziarah khusus pada Lebaran dan diyakini itu bagian dari ritual Lebaran diyakini itu bagian dari pelaksanaan syariat maka tidak boleh berdasarkan hal itulah maka kebiasaan yang biasa kita lakukan di hari tertentu baik Ramadan ataupun umpamanya di uh, Idul Fitri ya kalau diyakini itu sunnah bagian dari syariat maka itu adalah bid'ah. Tapi kalau tidak meyakini sunnahnya tidak berpahala, tidak seperti makan ketupat, bikin opor ayam, bikin cabai ac, bikin tumis kentang, tapi tidak diyakini itu sunnah, tidak diyakini itu bagian dari syariat, maka tidak apa-apa. Kita juga suka bikin ketupat umpah di selain selain Lebaran, suka bikin umpamanya apa namanya cabai ac sehari-hari kalau ingin gitu ya termasuk tumis kentang gitu ya suka bikin dan makan dan tidak meyakini sunnahnya seperti yang juga dilakukan pada waktu lebaran maka tidak apa-apa ya wallahu alam bisawab silakan lagi syukran Ustadz atas jawabannya kembali kami mengundang kepada para pendengar dan pemirsa yang menyimak melalui siaran kami di channel YouTube Facebook dan Instagram Ataupun di Radio Tarbiyah Sunnah 1476 m Bagi yang akan bertanya langsung kepada Ustaz Silahkan bisa melalui line telepon di nomor 022 8686 Atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 08112271476 1476 Baik pertanyaan selanjutnya Ya ada telepon ya. Halo silakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Silahkan dengan ibu siapa di mana? Ya Assalamu'alaikum saya dari uh, Jakarta, saya dari Ibu Vita. Iya. Uh, ini Ustaz mau uh, menanyakan, ada titipan pertanyaan. Jadi apabila ada orang yang di dalam hatinya itu selalu terpikirkan tentang hal kematian begitu ya Ustaz ya. Terus hmm. orang itu berpikir, katanya uh, dia belum mau mati gitu. Terus minta sama Allah biar diberikan waktu untuk bertobat. terus merubah dirinya karena merasa banyak melakukan kesalahan atau dosa gitu ya Ustaz itu apa termasuk ketentuan Allah Ta'ala dan termasuk orang yang tidak mengharap perjumpaan dengan Allah Ta'ala atau bukan Ustaz, terus yang kedua Ustaz eh, mohon penjelasannya untuk eh, mengenai surat Al-Hajj ayat 53 yang ditujukan itu ditujukan untuk siapa ayat tersebut, untuk orang-orang apa gitu, terus Uh, dan maksud dari godaan yang ada di dalam ayat tersebut apa Ustaz? Itu aja Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Fiksa Fitanya. Ibu Vita. Iya, Ibu Vita dari Jakarta ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, kalau seseorang takut kepada kematian dan uh, tidak mau mati. Karena merasa banyak dosa, lalu berdoa, "Ya Allah, jangan dulu matikan saya sebelum saya sempat bertobat dan beramal soleh." Apakah itu melanggar ketentuan Allah? Tidak, kita tidak mau mati, ya. Bahkan menghindari segala penyebab kematian dan kebinasaan diperintahkan oleh Allah. Allah menyatakan walatulku bi ila tahluka. Jangan kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Bunuh diri diharamkan. Wala tak tulang fusakum. Inna Allahaka nabi Jangan kalian bunuh diri diri kalian. Sungguhnya Allah lah Allah maha kasihan maha sayang kepada kalian. Nah, bahkan juga penyakit yang berbahaya yang bisa menyeret kita kepada kematian wajib dihindarkan seperti virus corona 3M memakai masker menjaga jarak mencuci tangan ya Rasul sallallahu bersabda hari saya riwayat Imam Bukhari firra minal mazdum firaraka minal asad jauhi oleh kalian larilah kalian dari orang yang terkena wabah hindari jauhi seperti kalian menjauhi seekor singa. Singa itu kalau dekati menerkam kita, kita bisa mati. Nah, yang berpenyakit wabah juga begitu. Ta'un atau apa sekarang, sekarang COVID-19, Corona. Bisa mematikan kita? Iya, banyak orang yang sudah menjadi korban. Harus dihindari. Bahkan jangankan manusia, binatang pun harus dihindarkan. Kata Nabi SAW, La yuridu mumrid ala musih. Jangan, janganlah umpamanya si, 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 unta yang sakit disatukan dengan unta yang sehat. Itu unta loh, harus dipisah. Apalagi orang. Itu semua merupakan ikhtiar yang diperintahkan untuk menghindari kebinasaan termasuk kematian. Boleh. Dan diharuskan kita menghindari Hal yang bisa menyebabkan kematian kita semaksimal yang kita bisa. Makanya kalau sakit diperintahkan nggak berobat. Iya, dawa. berobatlah kalian karena setiap penyakit itu ada obatnya. Kalau sakit berobatlah. Diperintahkan. Dan itu termasuk ikhtiar-ikhtiar untuk menghindari apa kematian. Boleh nggak kita tidak mau mati? Boleh. Apalagi di dalam kondisi yang kita merasa banyak dosa sebelum kita tobat. Bahkan mengangan-angankan kematian tidak boleh. Mengangan-angankan ketemu musuh tidak boleh. La tatamannau liqa'al adu. Jangan kalian mengangan-angankan ketemu dengan musuh di medan perang. Tapi kalau kalian ketemu musuh, pantang lari. Peribahasa kita dik mengatakan musuh jangan dicari kalau ada lari. Eh kalau ada pantang lari. Gitu ya. Asal wani. <laughs> Seperti itu. Nah, lalu kita meminta kepada Allah, ya Allah jangan dulu engkau cabut nyawaku sebelum aku bisa bertobat dengan sebenarnya kepadamu. Janganlah engkau matikan atau wafatkan aku kecuali wafat dalam keadaan husnul khatimah. Coba memperdoa ya Allah jangan wafatkan saya kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Janganlah engkau cabut nyawa saya kecuali dalam keadaan sudah terbebas dari segala macam hutang dan tanggungan. Kalau punya hutang masih ke bawah bahaya. Janganlah kau wafatkan aku kecuali mati sebagai seorang syahid. Adapun caranya bagaimana itu nanti Allah yang mengatur. Allah marzukna husnul khatimah. Ya Allah rizkikan kepada saya mati dalam keadaan husnul khatimah. Boleh. Berdoa ya sebagai ikhtiar syar'i, ikhtiar batin yang disyariatkan. Ya ikhtiar lahirnya juga kita lakukan kita bertobat dari dosa-dosa, berhenti dari kemaksiatan yang rutin kita lakukan, kita isi waktu-waktu kita dengan ibadah, amal soleh, melakukan kebaikan, infak, dan sodakah sebagai persiapan untuk menghadapi kematian bila kematian itu datang secara mendadak. Jadi tidaklah terlarang menghindari kematian bahkan diperintahkan. Meminta nah, kepada Allah, Ya Allah jangan engkau matikan saya sebelum saya bisa bertobat dengan sebenar-benarnya kepadamu. Ya itu tidaklah terlarang insya Allah. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tentang surah Al-Hajj ayat, tiga, ayat 52 lima, lima puluh tiga. ya? 53. 53. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah al Al-Hajj ayat 53 liyaj'al ma yulqi shaytanu fitnatan lilladheena fi qulubihim maradhun wal qasiyati qulubuhum wa inadh-dhalimina lafi shiqaqin ba'id. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan agar Allah menjadikan apa yang dicampakkan oleh setan ke dalam hati mereka itu sebagai fitnah bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dan orang-orang yang hatinya keras, sesungguhnya orang-orang zalim -orang itu berada di dalam kesesatan yang sangat jauh, permusuhan yang sangat jauh. Ini mungkin ayatnya. Ah pertanyaannya apa tadi? Apakah ayat ini ditujukan bagi orang kaya gimana gitu? Iya untuk ditujukan ya. untuk siapa? Iya untuk siapa? Iya ayat ini jelas untuk dua orang. Pertama untuk orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Kedua orang yang keras hatinya. Dua tipikal manusia seperti ini mudah tergoda, terayu, terbujuk oleh bisikan setan. Penyakit apa yang dimaksud? Hatinya berpenyakit. Ada dua jenis penyakit. Penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Kalau penyakit syubhat itu sumbernya kebodohan. Karena bodoh dia jadi salah faham terhadap syariat. Karena memahami syariat dengan kebodohan. Tidak berilmu tapi dia paksakan akalnya yang bodoh untuk memahami syariat tanpa ilmu. Akhirnya salah. Dari kesalahpahaman lahir dari uh, lahirlah salahnya keyakinan. Akidahnya menyimpang. Salah juga pemahaman tentang konsep hidup ini. Salah juga tata cara ibadahnya. Sumbernya apa? Kebodohan. Itu penyakit subhat. Sehingga yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Yang adat dianggap ibadah, yang ibadah dianggap adat. Yang sunnah dianggap bidah, yang bidah dianggap sunnah. Yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Itu karena subhat, karena kebodohan. Ini penyakit yang pertama. Orang sebenarnya mudah diombang-ambingkan oleh setan kedua penyakit syahwat. Syahwat itu adalah dosa dan penyimpangan karena hawa nafsu. Walaupun dia tahu bahwa itu salah, tapi kekeh dia lakukan karena di dalam melakukan kesalahan itu ada kesenangan. Ada kepuasan dan itulah yang disebut dengan syahwat. Dan inilah yang banyak dilakukan oleh manusia. Maka sumber dari syahwat ini adalah hubud dunia. Cinta kepada dunia. Nah rata-rata orang melakukan kejahatan, dosa dan kemaksiatan. Padahal dia tahu yakin bahwa itu adalah haram. Coba tanya kepada para pemabuk. Tahu nggak mabuk itu haram? Tahu. Tapi kenapa dilakukan? Ada kepuasan. Ada kesenangan. Tanya umpamanya kepada para pezina. Tahu nggak bahwa itu haram? Tahu. Tapi kenapa dilakukan? Padahal tahu, itulah syahwat. Tanya apa kepada para pencuri, para koruptor, gitu. Tahu bahwa itu mencuri, itu haram. Tahu, tapi kenapa dilakukan? Ada kesenangan, ada kepuasan. Itulah yang disebut dengan syahwat. Gak peduli lagi, mau dosa, mau tidak, yang penting senang dua tipikal hati seperti itu baik syubhat atau syahwat amat sangat mudah menerima hasutan bujukan dan godaan dari setan diikutilah setan nah apa solusinya solusinya kalau syubhat belajar dengan belajar menjadi berilmu setelah berilmu maka kesalahpahamannya akan terkoreksi dan akan terluruskan Adapun obat atau solusi bagi syahwat adalah iman dan amal soleh. Taubat, banyak istighfar, banyak melakukan ibadah, amal soleh dan kebaikan, infak dan sodakah. Dan bergaul dengan kawan-kawan bergaul yang baik dan soleh agar kita terimbas, terpengaruh. Ya, Demikian, Wallahu a'lam bisawab. Silahkan lagi. Baik, syukuran Ustaz atas jawabannya. Kita beralih ke penanya selanjutnya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz saya Ira dari Jakarta Mau tanya bagaimana seorang ahwat agar terhindar dari kemunafikan Karena yang saya tahu untuk ikhwan agar terhindar dari kemunafikan Yaitu dengan sholat berjamaah selama 40 hari berturut-turut Dengan tidak tertinggal takbiratul ihram. Mohon jawabannya Ustaz Zakallahu khairan Iya yeah, wa jazakallahu khairan Bagaimana agar akhwat terhindar dari kemunafikan? Mungkin yang dimaksud kemunafikan di sini nifak amali atau nifak asghar. Nifak amalan atau nifak kecil. Bukan yang besar atau bukan nifak iktiqadi. Apa bedanya? Bedanya kalau nifak besar atau disebut juga nifak iktiqadi. Hakikatnya kafir. Orang yang tidak meyakini kebenaran Islam, tapi dia pura-pura masuk Islam, pura-pura menjadi seorang Muslim karena ada keuntungan dunia di sana. Kalau tidak menjadi Muslim, dia tidak akan memperoleh peran di tengah masyarakat Muslim, tapi dengan menjadi Muslim, dia diakui keberadaannya dan bisa berperan memainkan peran dia untuk kepentingan dirinya. Walaupun dia tidak meyakini kebenaran Islam, itu nifak besar. Atau disebut juga nifak i'tiqadi. Nifak keyakinan. Keyakinan yang munafik. Pura-pura Islam padahal bukan. Pura-pura meyakini kebenaran Islam padahal tidak. Ya, Itu pada hakikatnya kafir. Kedua nifak amali atau nifak asgar. Nifak asgar, nifak amali pelakunya muslim. Tidak keluar dari Islam, tidak murtad. Bukan kafir, tapi Muslim yang berdosa besar karena memiliki tiga atau empat yang menjadi ciri khas orang munafik. Kau bisa tiga atau empat, eh, karena hadisnya yang satu menyatakan tiga, yang satu men mengatakan empat. Ayatul munafik salah, tanda munafik itu ada tiga dalam satu hadis. Ida haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. kalau berbicara dia dusta kalau berjanji dia ingkar kalau diamanati dia khianat kalau yang keempat satu lagi kalau dia bertengkar curang mengajukan alibi atau argumentasi yang dusta alibi yang bohong, ya, atau alasan yang dibuat-buat sehingga menang dia dalam berdebat, dalam bertengkar. Itu munafik. Salah satu tanda munafik. Ada enggak Muslim yang meyakini kebenaran Islam, meyakini rukun iman, rukun Islam, dia suka sholat, saum Ramadan, rukun Islam itu semua diamalkan. Tapi dia suka berdusta kalau bicara. Suka ingkar kalau janji, suka khianat kalau diamanati. Ada? Ada banyak Muslim yang seperti ini, banyak ini munafik kecil. Pelakunya tetap dianggap Muslim, tidak keluar dari Islam, tidak murtad, tapi Muslim yang berdosa besar. Bagaimana caranya agar terhindar dari nifak kecil? Tadi disebutkan kalau ikhwan dengan cara berjamaah selama 40 hari. Loh, kalau selama 40 hari, apakah nggak berjamaah lagi? Seumur hidup. Karena di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam para sahabat menyatakan. ya Bahwa tak ada di antara kami yang terlewat sholat berjamaah. Kecuali orang munafik yang nyata-nyata kemunafikannya. Selain munafik memelihara sholat berjamaah. Tidak dihitung 40 hari saja. Seumur hidup. Kalau tanpa uzur wajib berjamaah. Hanya orang munafik. Di zaman Nabi SAW yang suka terlewat, terutama apa? Terutama isya dan subuh. Disebutkan ashalus salat al munafikin al isya wal fajr. Jadi apa namanya salat yang terberat bagi orang-orang munafik adalah salat Isya dan Subuh. Seandainya mereka mengetahui keutamaan di kedua salat itu, pasti mereka akan datang sekalipun dengan merangkak. Adapun umpamanya zuhur, asar, maghrib, mereka berjamaah. Tapi kalau Isya dan Subuh berat bagi mereka, seolah-olah punggung mereka itu ditindih dengan gunung yang besar, susah untuk bangun. Susah untuk bangkit dan berangkat ke masjid. Nah, jadi harus seumur hidup. Adapun cara untuk menghindari kemunafikan, maka hindari keempat hal tadi. Jangan berdusta kalau bicara, jangan ingkar kalau berjanji, jangan khianat kalau diamanati, dan jangan curang ketika berdebat atau bertengkar dengan sesamanya. Maka cara menghindarinya pertama dengan ilmu agar tahu apa yang harus kita lakukan sesuai dengan syariat. Kedua dengan ibadah dan amal soleh. Ketiga dengan bergaul dengan kawan-kawan solehah dan soleh dan hindarkan pergaulan dengan kawan-kawan yang buruk. Keempat jangan lupa berdoa kepada Allah SWT. Minta agar dia menjaga kita dari seluruh sifat-sifat yang jelek termasuk sifat-sifat kemunafikan ya Allah alam silakan yang terakhir Itu ada <coughs> telepon baik dan uh, ada telepon yang masuk ya silakan oh, sudah terputus uh, kita beralih ke penanya selanjutnya uh, Baik. Assalamualaikum uh, Ustaz. Hamba Allah di Kalimantan. Ustaz mau tanya, apa hukumnya menyia-nyiakan waktu? Contoh main game dari jam 8 malam sampai jam 2 pagi, lalu sholat subuhnya setengah 6, lalu tidur lagi. Dan apakah dosa itu bisa menghapuskan pahala yang sudah dilakukan? Syukran zakumullahu khairan Ustaz. Iya. Uh, afan wa jazakallahu khairan barakallahu fikir. Itu bukan menyanyiakan waktu, tapi mengisi waktu dengan sesuatu yang madarat. Main game dari jam 8 sampai jam 8 pagi apa? Malam. 8 malam. Pada Isya. Waktunya tidur, waktunya ibadah. Allahul Musta'an. Itu zalim kepada diri sendiri tidak memberi hak kepada jiwa dan raganya. Dan itu zalim kepada diri dan zalim itu termasuk dosa besar. Kenapa zalim? Karena tubuh atau fisik memiliki hak untuk beristirahat. Terus jiwa dan pikiran kita memperoleh hak memiliki hak untuk diberi nutrisi yang baik masukan yang baik berupa ilmu ya berupa pemahaman yang benar Quran dan sunnah bacaan Al-Qur'an dan zikir itu hak bagi jiwa kita oleh kita kedua-duanya tidak diberikan tubuh fisik kita dipaksa untuk ya mengambil waktu istirahat waktu tidur untuk melampiaskan hawa nafsunya Kuat itu, kalau yang baca Al-Quran lima menit, kayak juga nggak kuat. Kalau umpamanya dipakai sholat, ya, baru beberapa rokaat juga sudah nggak kuat. Tapi untuk sesuatu yang batil, seperti main game seperti itu, mungkin semalaman kuat. Ngantuk-ngantuk juga dibelel-belel, jadi apalagi, jadi cenghar atau cengharta, jadi fresh lagi. Nah, apalagi hal ini berefek kepada tertinggalnya sholat subuh. Ada dua. Pertama, tertinggalnya berjamaah dan itu dosa. Kedua, telat dari waktunya. Setengah enam ya. Apalagi umpamanya di bulan-bulan beberapa bulan yang lalu ketika sholat subuh jadwalnya jam empat gitu di Bandung. Kan pernah ya jam empat. Setengah enam itu sudah terbit matahari itu sudah terang benderang dosanya berlipat-lipat dan itu membuat dia ketagihan kita melihat beberapa fakta di YouTube di internet diberitakan di anak kecil yang sudah keranjingan keranjingan main game itu kayak orang kesurupan diambil apa namanya uh, komputernya apa atau alat ini uh sampai menjerit-jeritnya tuh kayak orang kesurupan dia kuat tiga hari tiga malam tidak makan tidak minum tidak ke wc tidak tidur dan itu sudah super parah jadi itu membuat ketagihan tuh otaknya rusak, jiwanya juga rusak, pikirannya rusak, otomatis fisiknya juga rusak. Itu kezoliman yang luar biasa besar. Maka hindarkan. Dan itu kalau sudah masuk ke dalam dunia rumah tangga, zolim nanti ke istrinya dan anaknya. Saya berkali-kali mendengar curhatan dari seorang istri terhadap suaminya. Suaminya pulang kerja, Mbak Daisha itu terus main komputer, main game. Ya seperti tadi sampai jam 2. Istrinya, anaknya tidak digubris. Lalu tidur sampai sholat subuh kesiangan, lalu sarapan juga nggak sempat, ya mandi juga tidak pergi ber bekerja. Pulang kerja gitu lagi main game lagi, selama di rumah main game. Istrinya, anaknya dibiarkan. Istrinya menjerit. Kalau sudah begitu diomeli atau di apa namanya di, diingatkan pak itu marah luar biasa. A ah, atau Kang atau Pa udah jangan main game aja tuh anak tuh ajak main kangen. Wah marah. Itu sudah apa namanya menyatu jiwanya dengan game. Kalau umpah itu diomeli dia marah ke istrinya, ya lapor ke orang tuanya dimarahi lagi. Kenapa kamu comel amat, pengaduan amat. Sampai umpama ibu saya tahu sampai marahi saya. Nah seperti itu, itu berbahaya. Lebih berbahaya lagi ya. Maka stop kebiasaan main game. Dihapus aplikasi game dari dari HP-HP kita. Dari komputer kita, dari laptop kita, dari tablet kita, semuanya itu. Dari iPad kita, hapus jangan sampai ada supaya tidak tergoda nanti ah lagi ah santai iseng-iseng main gitu ya eh menyenangkan itu nggak terasa maka itu sebuah kedoliman baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain ya cukup ya sampai di sini insya Allah kita jumpa kembali di hari Selasa yang akan datang Subhanakallahu bihamdik an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaiq walhamdulillah Rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Syukran zazakallahu khairan wa barakallahu fi Kepada Ustaz Abu As Sundawi Hafizahullahu ta'ala Yang telah menyampaikan materi kajian Dan menjawab pertanyaan di, yang diajukan oleh para pendengaran pemirsa semoga alustad senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan ikhwati mana zani Allah wa yakum demikian kajian Islam ilmiah uh, penjelasan al qiyamatul kubra bersama alustad Abu Haidar Sundawi Hafizahullah taala dan semoga kita yang menyimak memperoleh faidah dan manfaat dan juga men men dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala amal soleh untuk kita yang menyimaknya. Sampai bertemu kembali dalam program kajian penjelasan kitab uh, al qiyamatul Kubro kubra di pekan ketiga, selasa pekan ketiga setiap uh, bulannya dan kami segenap guru yang bertugas mohon pamit sumanakallahumma wa bihamdik asyadu ala ilaha la anta astagfiruka wa atubu ilaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belanja di TSMart? Dengan belanja di TSMart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Tarbiyah Sunnah Channel Lillah, Nyunnah, Merenah